sabar dulu untuk buka puasa sebentar lagi ya. Okay, saya Syazal dalam rancang saya Masak-Masak Suri. Kita hari ini kita nak buat live cooking show bersama Suri. Ini kita ada chef yang didatangkan daripada Indonesia. Siapa ya? Terus kejap. Okey, bersama saya dengan Chef Nuni. Apa khabar, Chef? Oh, baik. Baik. Okey, hari ni kita nak masak apa ni? Kita masak ayam roast. Okey, kita nak masak ayam masak roast untuk berbuka puasa sebentar lagi. So, bahan-bahannya apa tu, Kak? Bahan yang kita perlukan adalah bawang merah 1. Okey. Cili merah. Cili merah. 4 biji. Serai 1 batang. Serai 1 batang ya, Kak? Ya. Okey. Tomat 1 biji. Tomato 1 biji. Ya, lepas tu 3 serangkai. 3 sekawan. Apa sekawan ni, Kak? Cengkeh. Okey. Kayu manis. Kita ada kayu manis. Ya, buah pelaga. Buah pelaga. Mana buah pelaga? Ini buah pelaga, maaflah. Ya. Orang tak terlalu masuk dapur. Lepas tu halia. Kita ada halia. Halia kisar. Kita dah kisarkan berapa banyak ni, Kak? Ini halia satu. Ini berapa ni? 1 jari. Ya. Okey, 1 jari. Lepas tu serbuk jintan manis. Okey, serbuk jintan manis ada. Serbuk kari ada. Serbuk kari. Tomato puri. Okey, tomato puri kita pakai yang ni ke? Ya. Okey, lepas tu susu cair. Susu cair, susu cair. Lepas yang ni tak digunakan ya untuk ayam masak roast. So, kita ada garam dengan gula. Okey, so mula kita nak buat apa ni, Kak? Apa yang saya kena buat ni? Pertama-tama kita lakukan ini, kita blend bawang besar sama cili merah. Okey, blend bawang besar, cili merah dengan halia. Halia dah di blend. Yeah. So, kiranya bawang merah, lada dengan apa ni? Halia. Kita ada halia. So, okay. Yeah. Sekarang kita tumis. 3 serangkai dulu masuk. Okay. Ada api tak tu, Kak? Nah, itu boleh masuk. Okey. Kasih masuk. Kasih kamu masuk. Takut ke kasih masuk? Ya. Ha, semua juga tu panjat saya, Kak. Semua sekali, Kak. Ini kasih masuk. Masuk. Masuk apa tu? Okey, kita masuk halia yang dah dikisar sekali dengan lada. Asal dah cepat sangat, Kak. Orang tak sempat nak ambil manual. Okey. Okey. Senang saja, kan? Kita tumis sampai naik bau dan pecah minyak lah, kan? Serainya lupa serainya. Serai untuk satu tangkai. Satu tangkai ya? Ya. Okey. 5 orang supaya makan. Baik dia naik bau dan rasa dan bau lah. Bila bau macam ni pun kita dah rasa nak makan. Dah dah puasa ni. Puasa tu, Kak? Puasa. Puasa. Puasa sapi. Okey. Kira-kira kita tumis. Kita tumis sampai wangi. Tengok pun dah ada bau Dah naik bau tapi kita belum pecah minyak lagi Ya, masih. 5 minit. Kurang-kurangnya berapa minit? 5 kita minit. Nak tumis. 5 minit ya. Okey, minyak pun apa ni? Benda yang dah ditumis pun dah pecah wangi. Minyak, dah wangi, dah naik wangi dia. So, kita letak apa tu, Kak? Kita masukkan rempah kari. Okey, rempah kari ya. Satu sudu teh. Kacau kan ya. Kita masukkan serbuk jintan manis. Serbuk jintan manis tadi kita masukkan. Berapa sudu tu, Kak? Sama satu sudu. Satu sudu juga, okey. Lepas tu kita kacau. Tumis lagi. Kacau macam ni. Sedapnya bau, Kak. Ya, buat kita lapar kan? Ya, Allah. Tapi kita kena sabar. Tak sabar nak tunggu, Kak, buka puasa ni. Nah, kalau sudah bau macam ni, dah wangi kan? Kak, macam dah makan ni sekarang, Kak. Okay, tapi tunggu dulu, kita puasa kan, Kak? Okey, so lepas kita letak jintan, kita letak apa pula, Kak? Susu. Kita letak? Susu cair. Susu cair ke? Ataupun susu cair? Santan lah. Santan. Santan lah, maaf. Okey, kita letak susu cair. Sekurang-kurangnya berapa ni, Kak? Susu cair kita kena letak. Susu cair ambil susu tu. Okey. Sekejap sini.
Okey, susu cair sekurang-kurangnya berapa tu kak? Setengah cawan. Setengah cawan. Okey, kita masukkan susu cair setengah cawan. Dan kita akan gaulkan lagi lah sampai dia naik bau lagi. Perhatikan api ya. Hangus nanti pula kan. Okey, kacau-kacau. Okey, selepas tu kita masukkan apa kak? Sos puri. Ah, sos tomato puri eh. Ya. Okey, itu berapa banyak tu kak? Ini apa porsi dia 5 orang makan. Aha, ni porsinya 5 orang makan. So kita letak tomato puri tu berapa banyak tu? 2 sudu. 2 sudu sahaja eh. 2 sudu, tapi kalau anda nak lebih masam, anda boleh letak lebih lah. Ikut anda punya apa ni? Anda punya kreativiti. Ini baru kita masukkan santan. Masukkan santan. Gaulkan dulu. Ya. Sampai sebati. Ya. Okey, dan sekali masukkan santan. Baru santan. Okey, santan kita masuk last sekali eh. Masuk semua eh, satu mangkuk masuk satu mangkuk penuh kita masuk semualah. Ya. Lepas tu bagi perasa. Perasa. Okey, so kita nak masukkan apa pula lepas santan? Garam. Kita masukkan garam. Garam berapa banyak ni kak? Satu sudu. Satu sudu saja. Masak ni cukup kak? Ya, cukup. Cukup eh? Okey. Gula perlu kak? Gula. Gula. Gula pun berapa banyak tu kak? Gula 5 camca. 5 camca, 5 sudu. Ya. Banyak tu kak? Ya. 2, 3, 4 dan 5 last sekali. Okey. Tapi ikut selera juga. Kalau anda tak nak manis sangat, so kurangkanlah gula. Lepas tu, okey. Tomato kita potong. Oh, slice macam tu ya. Okey. Terus masuk ya. Okey. Ini dia sangat menarik, sangat memukau, sangat sedap. Tak sabar kita nak makan. Tapi kita kena tunggu buka puasa. Puasa ya, puan-puan. Jangan culas-culas eh kat dapur tu. Lepas macam ni, siap. Okay. Kita masukkan ayam. Ayam, okey. Ayam ni dah digoreng. Ayam tapi okey, sebelum kita nak goreng tu, kita kena marinate dulu ya. Kita marinate dengan apa ya? Bubuk. Kita ada ayam yang dah digoreng. Tapi sebelum ayam ni digoreng, kita perlu marinate dululah. Marinate dengan apa tu? Ayam apa? Ayam. Kita ayam lah, mestilah ayam. Serbuk kunyit. Serbuk kunyit. Halia. Halia. Dan kita garam lah. Garam secukup rasa. Dan kita akan gaul marinate dia selama 5 minit. So 5 minit. Lepas kita 5 goreng. Minit baru kita goreng. So inilah hasilnya. Okay, so kita nak buat apa ni? Kita makan ke? Ya. Yeah. Okay. Lepas tu kita masukkan. Kami. Masukkan semua ya kak? Ya. Okay. Ini kan porsinya 5 orang makan. Ini untuk 5 orang makan. So 5 ketul lah. Kalau nak lebih tu, gorenglah lagi. Lebih sikit. Terus. So, gaulkan dia. Selama berapa minit ni kak untuk dia masak sepenuhnya? Sekejap saja dia. Sekejap je. Okay. Wazah tumis tu sekejap je untuk kita. Sebab ayam pun dah digoreng. Sekiranya untuk kita gaulkan sahajalah dengan ayam dan dia kuah-kuah ayam masak roto. So, tunggulah dalam seminit ataupun 2 minit untuk kita masak sepenuhnya. Okay. Alright. So, ayam dah masak ke kak? Sudah. Macam ni saja. Okey. So, ayam pun dah masak. So, tak lama pun sekejap je kan? Yeah. Ha, kira berapa lama bila lampu semua sekarang ni berapa lama nak buat untuk nak ayam buat masak? Terus ni sekejap saja. Untuk berapa minit tu agak-agak? Kurang lebih 20 minit. 20 minit saja untuk masak. 5 orang makan. Ayam masak terus ya. So, ayam masak terus ni biasa kita makan dengan nasi apa tu kak yang sedap? Nasi tomato. Sedap. Boleh. Boleh. Nasi minyak boleh. Nasi minyak. Nasi biryani. Nasi biryani pun boleh. Okey, nasi biryani kita adalah signature Suri Catering. So, siapa-siapa yang tak pernah rasa lagi tu boleh datang terus ke restoran Suri. Restoran ataupun tempat dengan kami Suri Catering lah.
kita boleh surat terus kan? Ya. Senang rupanya nak masak ayam masak rus ni. Tak lama pun, 20 minit je. Kalau anda rasa tak tahu nak masak apa, berbuka puasa, dah 30 hari kita puasa, kita tak tahu nak masak apa. Dah mati akan, tak tahu nak masak apa, kita bolehlah cuba ayam masak rus ni. Resipi turun-temurun daripada Suri Catering. Silakan menikmati. Silakan tengok dulu, Kak. Silakan tengok dulu. Makan belum boleh lagi. Inilah hasil kreasi kita hari ini. Okey, so inilah hasilnya. Ayam masak rot ala Suri. Ya, itu sajalah. Okey, terima kasih Kak Noni kerana sudi bersama saya dalam masak Suri. Ya, sama-sama. Saya pun. Okay. Terima kasih diundang ke sini. Ya, terima kasih diundang ke sini ya. Terima kasih ya. Indonesia. Okey, Kak Noni dari mana Kak Noni? Saya dari Surabaya. Surabaya, Indonesia. Yeah. So, Kak Noni adalah kita punya chef Suri Catering. So, kepada sesiapa yang ingin menikmati ayam masak ros, bolehlah tengok balik kita punya live show dan tengok resipi yang tertera di kaca TV ataupun di laptop ataupun di handset anda. So, anda boleh cari ataupun anda boleh notekan resipi-resipi yang kita tulis nanti. So, itu saja dari saya. Assalamualaikum. Bye-bye.